Halo sobat-sobatku semua, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Oke, lama tak jumpa, mudah-mudahan semua dulur dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, serta diberikan rezeki yang halal melimpah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini dulur pemirsa, ini tak videoin ya. Ini dari perempatan Tawang Sari, Roro Patok Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita ke selatan mengikuti jalan ini pemirsa. Ini jalan baru ya. Ini jalan penghubung sampai di Gading ya. Sampai di Gading. Jadi dulur pemirsa semua dimanapun berada, di perjalanan kali ini dulur pemirsa bisa mengikuti suasana. Di perjalanan kali ini kita sambil lalu melihat pemandangan yang indah pada kesempatan kali ini barengan admin. Jadi buat dulur pemirsa dimanapun berada, pokoknya ikuti stay tune terus dan pantang terus barengan kami di sini ya. Ini di vlognya kami kali ini, kita vlog perjalanan dari Tawang Sari. Kita nanti akan melewati jembatan Kedung Kandang di seputaran Langgeran ya lur. Di sini suasananya seperti ini pemirsa. Jadi suasana di kesempatan kali ini seperti ini, tak videoin ya biar pada tahu. Akan tapi nanti di sini kita tidak akan mengikuti jalan baru tersebut yang tembus sampai dengan Ngalang Gading ya. Jadi di sini nanti kita akan melalui jalan dari arah Sambipitu ya lur. Kalau dari Sambipitu ke utara itu nanti akan berpapasan dengan jalan ini. Jadi pemirsa dimanapun berada yang belum like dan subscribe, pastikan dulur pemirsa mensupport untuk channel ini agar makin berkembang ya lur. Juga terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini pemirsa, dimanapun berada bisa nonton dan melihat video dari admin di sini. Oke pemirsa, dimanapun berada, depan ini pemirsa, ini jembatan Kedung Kandang yang dulu sempat viral ya lor. Di sini suasananya seperti ini karena saya videoin di suasana pagi. Kita berpapasan atau berhadapan dengan sinar matahari yang baru muncul dari arah timur. Jadi videonya silau begini ya, mohon maaf tapi nggak apa-apa. Dulur pemirsa bisa melihat suasana di perjalanan kali ini di seputaran jembatan Kedung Kandang. Kita masih melaju mengikuti jalan ini pemirsa. Kita sambil lalu bisa melihat pemandangan yang indah. Di sinilah Gunung Kidul ya lur, jalan baru lintas utaranya di Gunung Kidul. Jalan dari Tawang Sari ini jalan menuju ke Ngalang Gading ya lor. Suasananya seperti ini. Jadi sebenarnya jalan ini kalau diturut terus lawan arahnya ya, ini akan sampai di seputaran Prambanan ataupun di seputaran Yogyakarta. Akan tapi di sini pemirsa, tak videoin ya, ini kita akan menuju ke arah Gading ya. Akan tapi kita tidak mengikuti jalan ini untuk jalan baru. Jadi di depan ini nanti pemirsa ada perempatan ya. Perempatan jalan kalau ke kiri itu sampai di Gunung Api Purbang Langgeran. Sedangkan kalau ke kanan itu sama sampai di Sambipitu ya. Di depan sana nanti kita akan mengikuti jalan tersebut. Kita akan melewati Desa Bubung, Mingkar,
lalu sampai lagi sambil itu. Oke pemirsa, depan ini kita belok ke kanan saja untuk mengikuti jalan ini ya pemirsa. Kita tidak melalui jalan utama di jalan barunya di seputaran Manggaran, Bukung, Ngalang dan Gading. Jadi di sini sama-sama kita akan sampai di Gading ya lor. Kita mengikuti jalan ini nanti akan tembus sampai di Bundaran Sambipitu. Jadi selengkapnya dulu pemirsa, masih barengan admin di sini, tetap ikuti pantang terus barengan kami di channelnya Kreator GK. Oke pemirsa, di sini kita sampai di seputaran Mingkar Utara Sambipitu. Jadi kita masih ke selatan mengikuti jalan ini ya pemirsa. Kita nanti akan melewati depan SMU Negeri 1 Patok ya, dulu sekolah saya di situ. Dan kita masih ke selatan tentunya mengikuti jalan ini. Jalan menuju sampai di Bundaran Sambipitu. Jadi nanti di depan sana ya lor, kita akan berpapasan dengan jalan ke timur itu tembus sampai di Ngalang ya, ataupun tembus sampai di jalan baru yang tadi kita lalui ya. Terus ke kanan itu kita akan sampai di Bundaran Sambipitu. Kalau ke kanan setelah bundaran jalan menuju ke arah Patok, Yogyakarta dan seterusnya. Itu nanti di bundaran kita ke kiri pemirsa, tentunya jalan menuju ke arah Wonosari Gunung Kidul. Oke pemirsa, dimanapun berada pokoknya tetap pantang terus barengan kami di sini pemirsa, tentunya barengan admin Kreator GK untuk dulur pemirsa dimanapun berada. Ini kita sudah sampai di sini pemirsa, kalau ke kiri sampai di Ngalang ataupun Lipar, sedangkan depan itu Bundaran Sambipitu. Kita ambilnya ke kiri, kita mengikuti jalan ini pemirsa. Ini jalan menuju ke arah Gading ataupun Wonosari Gunung Kidul dan seterusnya. Tetap ikuti pantang terus barengan kami di sini barengan admin Kreator GK.
Oke pemirsa, depan ini sampai di jembatan bundar ya lor. Seperti ini suasananya. Dulur pemirsa bisa tetap melihat pemandangan yang indah jalan di Gunung Kidul ya lor ini. Kita akan melewati jalan ini, jalan Teleseh ya lor, bundar. Seperti ini suasananya. Pokoknya dulur pemirsa dimanapun berada, pastikan mengikuti perjalanan kali ini dari awal tadi sampai akhir nanti ya, barengan admin kreator GK. Oke pemirsa, dari awal tadi kita videoin ya, di sini kita akan sampai di perempatan Gading ya pemirsa. Depan sana nanti ada perempatan Gading, kalau ke kiri itu jalan menuju ke Gari Karang Tengah ataupun jalan tembusan sampai ke Jalan Baru. Dan di sini kita beloknya ke kanan pemirsa, karena di sini kita akan melewati jalan ini Gading ke barat, tentunya jalan ke arah Wanagama 1, jalan menuju ke desaku tercinta, Desa Banaran. Oke pemirsa, ini kita menuju ke arah Jalan Wanagama 1 dari Gading ke barat pemirsa. Tentunya jalan menuju ke arah Desaku Banaran. Kalau lurus ya lur, sampai di lereng Getas dan sampailah di perbatasan antara Playen dengan Bantul ya, kalau dilanjutin. Akan tapi di sini nanti kita pemirsa ya, akan berhenti sampai di Banaran ya lor, ataupun di Desa Banaran. Oke pemirsa, di sini kita memasuki di kawasan pengungsian ataupun di
kawasan Gading paling barat sendiri ya Lur. Nanti di barat sana kita akan menjumpai tugu perbatasan antara Gading dengan Desa Banaran ya Lur. Jadi di Lur pemirsa dimanapun berada bisa tetap melihat menonton video kami ya Lur, tentunya kita di vlog perjalanan kali ini barengan admin kreator GK untuk dulur pemirsa dimanapun berada. Dan tampak dari depan ini ya, ini tugu perbatasan antara Gading dan Banaran. Bahwasanya di sini kita sudah memasuki kawasan Desaku Banaran. Jadi hanya sampai di penghujung kali ini ya, kami videoin, apabila ada salah kata salah ucap, kami dalam membuat video ini kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari admin kreator GK cukup sekian dulu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.